Sawadee ka. Bertemu kembali di channel saya, Frida Family. Apa khabar kawan-kawan? Kawan-kawan semua biasa hadapi masalah macam saya tak? Tengok dapur ni. Kotor kan? Kotoran degil. Yang ni hasil daripada saya masak setiap hari. Saya masak satu hari tiga kali. Tengok dia punya kotoran degil. Yang ini adalah hasil daripada minyak tumpah, air, kadang-kadang kuah kan. Ha, dia jadi macam ni. Sekarang saya nak share dengan kawan-kawan cara saya bersihkan kotoran degil ini dengan hanya guna 3 bahan saja. Jom lihat apa dia bahannya. Ini adalah antara 3 bahan yang saya gunakan. Iaitu yang pertama adalah soda bikarbonat. Yang kita buat kek atau buat kuih tu lah. Lepas tu yang kedua adalah cuka, cuka buatan. Ha, yang ni. Lepas tu zip yang super shine punya yang ini. Okey, sekarang saya nak mulakan kerja-kerja untuk membersihkan dapur saya. Mula-mula keluarkan aksesori dia dulu. Ha, yang ni kotor sangat nampak. Minyak-minyak lagi. Okey, mulakan langkah pertama. Saya taburkan serbuk soda bikarbonat ke atas tempat yang ada kotoran degil tu eh. Saya tabur bagi terkena semua di tempat-tempat yang kotor tu. Dah siap tabur tadi, rata-ratakan serbuk soda bikarbonat ni bagi dia kena semua permukaan yang kotor tadi tu. Bagi dia kena semua kan, ratakan serbuk soda bikarbonat ni. Okey, dah siap taburkan semua tempat yang kotor tadi. Seterusnya langkah kedua, ambil cuka, curahkan air cuka ke atas serbuk soda bikarbonat tu. Curahkan bagi kena setiap bahagian yang ada soda bikarbonat tempat kotoran yang kita taburkan tadi tu kan. Ha, biar dia jadi macam tu. Nampak dia macam buih-buih tu nampak. Ha, nampak. Siap dicurahkan dengan air cuka tadi. Tinggalkan selama 5 minit bagi air cuka tu bertindak balas dengan soda bikarbonat. Bagi dia singkirkan kotoran yang ada pada permukaan dapur tu kan. Okey, selepas 5 minit ambil span. Lepas tu sapu secara perlahan-lahan ke atas permukaan yang ada air cuka tadi tu kan. Sapu keluarkan kotoran dulu. Ini lapisan pertama kita sapu dulu. Sapu tonyoh-tonyoh sikit kan. Tonyoh-tonyoh-tonyoh bagi dia kotoran tu keluar. Dia tak akan keluar terus pada langkah pertama ni. Kita kena tonyoh juga. Nah, kawan-kawan nampak tak? Dia mula keluar dah. Berbanding daripada awal-awal tadi kan. Langkah keempat, saya gunakan zip super shine. Yang ni nampak? Dia tulis concentrate cream cleaner. Okey, taburkan, picit-picitkan krim tu ke atas permukaan dapur yang kotor tadi. Lepas tu ambil span. Ha, yang ni saya guna brand Scott Bright. Guna bahagian hijau tu. Tonyoh. Tonyoh je. Jangan juga buat kerja lain tu. Tonyoh. Bagi dia keluar juga. Degil ni kotoran ni sebab saya dah seminggu tak cuci. Bila masak hari-hari dia je kat kuat. Susah nak keluar. Tonyoh lagi. Tonyoh dia. Tonyoh lang tu. Okey. Tengok nampak. Makin lama makin keluar dah. Sikit-sikit. Guna tenaga sikit lah. Exercise tangan. Exercise tangan kan nak cuci. Bagi dia keluar kena tonyoh kuat sikit. Dah nampak tak? Dah mula berkilat dah nampak saya. Selepas saya tonyoh. Dalam lebih kurang 5 minit kot tadi. Untuk tonyoh tu. Kilat elok dah ni. Molek dah.
Nanti kita cuci, ambil bahagian yang kuning tu, serap-serap-serap semua buah-buah itu, cuci. Ha, dah bersih dah. Dapur kita dah jadi macam dapur baru balik dah. Nampak? Berkilat. Sekarang bersihkan aksesori dia. Cuci bagi bersih-bersih. Keluar minyak semua tu. Ha, lepas tu gantung bagi kering. Dadah, nampak? Bersih dah dapur saya. Wow, berkilat. Boleh buat cermin. Semua bersih. Kawan-kawan boleh cuba di rumah ya. Kalau ada dapur yang kotor-kotor, ada kotoran degil macam dapur saya, saya seminggu sekali baru cuci tu yang nampak kotor sangat tu. Kadang-kadang terlupa cuci kan bila ada tumpahan lepas masak tu. Dah pun siap, saya cuci dapur. Ha, saya pasang balik aksesori dia. Okey, dapur saya pun dah bersih. Tangan pun sudah exercise. Dua-dua pun bersih dah.